Gubernur Jambi Al Haris mengevaluasi capaian vaksinasi di kabupaten kota di wilayahnya untuk mengejar target 70% hingga akhir tahun. Haris mengatakan hanya kota Jambi yang sudah mencapai target. Jambi, Kabupaten Tebo, Tanjung 0,6%. Gubernur Jambi Al Haris pada Selasa 21 Desember mengevaluasi capaian vaksinasi kabupaten kota dengan target vaksinasi 70% hingga akhir 2021. Gubernur meminta 10 daerah di Jambi terus mengejar dan mempercepat vaksinasi di sisa 10 hari dari waktu pencapaian target yang ditetapkan. Sebab hasil capaian daerah mempengaruhi pencapaian target vaksinasi Provinsi Jambi secara keseluruhan. Haris menyebutkan baru satu daerah yakni kota Jambi yang capaian vaksinasinya mencapai 70%, sedangkan 10 daerah lainnya masih di bawah 60%. Kita evaluasi tadi daerah yang vaksinnya sampai hari ini berapa, ya, untuk persiapan di akhir Desember kita nilai siapa yang bisa mencapai angka 70%. Nah, berjalan waktu 10 hari ke depan, kita mengharap fokus daerah, kota, kabupaten untuk menangani vaksin ini. Dan utamanya adalah karena sekarang ini sedang tergulirkan vaksin anak sekolah, ini saya kira perlu percepatan dan itu mungkin cepat naik nanti vaksin kita. Sementara dari data Pemprov Jambi, vaksinasi secara keseluruhan mencapai 72,43% untuk dosis pertama atau 1,9 juta lebih orang yang sudah divaksin dosis pertama dari target sasaran 2,6 juta orang. Sedangkan pemberian dosis kedua baru mencapai 50,79% atau sebanyak 1,2 juta orang lebih.